Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku mau kasih lihat ke kalian semuanya ya, untuk stok terbaru kita atau stok bal kita. Kasih bocoran juga gudangnya seperti apa. Oke, stay tune terus ya. Buat kalian penasaran seberapa banyak sih stok di Thrifty by Andrit, tonton terus ya videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip biar kalian gak ketinggalan video aku. Jangan lupa subscribe, like, dan juga di komen. Oke, stay tune. Nah, sore hari ini aku kedatangan bal lagi ya. Ini kedatangan bal, ada 5 bal semuanya. Ini baru sampai di gudang aku di sore hari, dan biasanya aku ambil balnya itu di ekspedisi ya. Kalau misalkan hanya dikirimnya 2 atau satu-satu gitu. Nah, berhubung ini datangnya bersamaan 5 bal, jadi aku sewain mobil untuk angkut ini ke gudang aku. Nah, ini penampakan gudang bal aku ya, beda dengan home store dan juga store-nya jauh ya dari tempat store aku. Nah, ini stok bal yang ready di Thrifty by Andrit. Alhamdulillah ya, dari awalnya aku hanya beli paket usaha, terus beli satu bal per bal gitu, dan akhirnya sekarang kita sudah bisa nyetok bal segini banyaknya. Alhamdulillah banget ya, semuanya berproses dan semuanya wajib dilalui. Syukur-syukur kalau kalian sudah punya modal besar banget, jadi kalian bisa langsung bisa ambil bal sebanyak mungkin. Nah, kalau aku awalnya dikit-dikit ya, alhamdulillah sekarang udah bisa mencapai sekian banyak untuk stok bal sendiri. Oke. Nah, sekian dulu ya video aku kali ini. Semoga video aku ini bermanfaat dan menginspirasi kalian semuanya. Jangan lupa ya subscribe, like, dan juga di komen. Oke. Thank you semuanya yang sudah nonton. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.